Halo semuanya, kembali lagi di channelnya Pratama MC. Oke, teman-teman, ini ya yang kalian komen-komen, bang lanjutin Prapipal, lanjutin Prapipal. Oke, teman-teman, kita akan lanjutkan lagi untuk Prapipal series survivalnya. Oke. Kalau kalian belum lihat di episode 1, 2, 3, ada di playlist yang di deskripsi. Kalau enggak dicari aja ya di ya di channelku pokoknya playlistnya teman-teman. Oke, di sini aku lagi nyari obsidian. Dan ya, di episode kali ini ya judulnya sih bikin villager breeder ya. Tapi nanti kita ke atas dulu ya. Oke. Dan oke, kita nyari beberapa obsidian dulu. Di bawah sana ada diamond, teman-teman. Mantap. Di sini aku dapat 50 obsidian, lumayan lah ya. Nantilah untuk diamond kita ambil, yang penting obsidian dulu. Untuk bikin portal, nyari villager-villager yang lain, teman-teman. Bukan nyari villager, deng. Apa namanya? Aku mau nyari ini. Nyari bell. Dan untuk di villager yang udah aku loot, di sana nggak ada bellnya, teman-teman. Jadi kita harus nyari lagi. Karena kan bell itu nggak bisa di ini ya. Nggak bisa apa namanya? Nggak bisa dibuat ya. Nggak bisa di-crafting gitu kan. Oke. Jadi kita harus nyari manual. Nyari tempat villager. Di sini aku ambil dulu airnya. Woi, banyak. Oh, ada banyak teman-teman. Diamondnya lumayan ya. Kita buang apa ya? Ini. Oke. Di sini archivementku hapus lagi soalnya aku update. Sip. Banyak teman-teman. Ada satu lagi dong di bawah. Lumayan lah ya. Di sini aku dapat 6 dan di sini ada fortune juga. Udah ada fortune. Fortune berapa ini ya? Fortune 3, lumayan lah ya. Berarti kita dapat diamond yang banyak lah ya. Kaget. Kocak gaming. Ada creeper. Oke, kita akan ke atas dulu, teman-teman. Kita lihat dulu villager breedernya ya. Dan oke, ini dia, teman-teman. Base kita yang dulu sempat tertunda. Kalau kalian belum lihat untuk build rumahnya ada di episode sebelumnya ya, sama itu tuh farm apa namanya, farm sheep ya, farm domba dan farm ayam, teman-teman, di sini ya. Nanti kita ke sana, tapi kita belum tidur nih, takut ada phantom. Kita tidur dulu deh. Oke, selamat pagi. Kita lanjutkan lagi untuk survival kita. Dan ini dia untuk villager breederku, teman-teman, untuk versi ya kayak gini. Ini aku simpen bednya di atas biar nggak ada yang marah-marah ya. Nah kan nggak ada yang marah-marah. Tuh, oh, masih ada yang marah-marah ternyata. Oke. Tapi untuk si anaknya itu, nah nanti jatuh ke bawah terus tuh ke sana. Nanti mereka ke sana yang anak-anaknya, teman-teman. Di sini aku campuran juga untuk apa namanya, pamnya ada carrot juga, ada wheat ya. Jadi lumayan banyak. Sempet ada ini juga, tapi aku bunuh. Apa namanya, untuk toolsmith ya. Tapi aku bunuh. Nah, ini dia anak-anaknya, teman-teman. Wait, ngebreed juga di sini ternyata mereka. Lumayan lah ya. Oke. Ternyata ngebreed juga, karena nggak ada bednya ya. Nggak ada bed. Yalah, pokoknya yang penting mereka ngebreed lah. Biar lebih banyak lagi. Nanti kita tinggal bikin ini aja. Apa namanya, iron golem farmnya, teman-teman. Mungkin aku bikin di atas sini nih untuk iron golem farmnya nanti di next episode aja ya. Kita bikin portal di dalam nether. Kita nyari ini dulu, apa namanya, nyari lonceng cuy, buat bikin iron golem farm. Dan ini dia untuk farm chicken. Nah, dua tingkat, teman-teman. Si itunya ke bawah, kita tekan ya. Nah, levernya tuh jadi ayam. Nanti ayam ini bisa kita panggang juga, dan hasilnya nanti mereka kesini dan bam. Oke. Oh iya, kenapa aku udah dapat tools yang GG ini? Kita cek dulu. Kalau kalian belum nonton, ditonton aja episode sebelumnya ya, biar nggak komen-komen, bang kok itu udah dapat kayak gitu, gimana caranya, waduh. Oke, di sini untuk shipnya, kalau kalian belum nonton, ditonton aja di episode sebelumnya. Dan ini dia, jadi auto wool, dan woolnya kesini semua. Nice.
dan banyak juga untuk rule-nya, teman-teman. Tinggal kita perbanyak lagi untuk sip-nya. Dan di sini kalian bisa lihat sendiri agak patah-patah ya. Atau belum ada opti fan atau ngaruh atau enggaknya. Pokoknya aku bikin yang ada apa namanya? Ada redstone-nya itu ngedrop-ngedrop, tapi nggak parah ngedropnya. Nggak waktu sebelum ini di-update, teman-teman. Sekarang ngedropnya nggak sedikit parah sih. Waktu itu patah-patah banget. Oke lah, kita langsung bikin dulu portal di Nether. Kita nyari dulu launching. Dan ini aku belum beresin juga ya. Bekas ini. Oke. Aku ke bawah sini. Sip, sip. Kita ratain lagi lah tempatnya. Oke. Dan udah rata. Oh iya, di sini barang-barang masih belum aku simpen. Kita simpen dulu. Oh, bed masih banyak nih. Diamond biarin ada di situ. Di sini ada masih ada 5. Lumayan. Dan coal juga kita simpen di sinilah. Oke. Jadi kayak gini. Kita langsung aja. Oh iya. Kenapa aku dapat yang gigi gini? Dan di sini dia gudangnya, teman-teman. Hampir lupa ya, malah langsung mau ke Nether. Nah, auto fishing. Auto fishing gua di sini, teman-teman. Jadi, aku AFK di sini dan hasilnya ada di bawah sini. Wow. Tuh. Banyak ya? Oke, buku-bukunya. Tapi di sini belum ada nih. Masih baru 2 ini ya, 2 tingkat. Jadi kayak gitu, langsung aja kita nyari villager lagi. Let's go. Udah di Nether nih. Kita nyari dulu lah. Di sini kan untuk villager yang aku bawa. Kita nantilah kita kesininya ya. Dan aku lagi nyari koordinat untuk bikin portal lagi. Oke. Di sini kita 152. Dan aku share-nya itu di Changbase ya, teman-teman ya. Kita nyari dulu jalan ke 152. Kita bikin dulu sini deh. Yang penting kita dapat bell-nya gitu kan. Bodo amat yang lainnya. Villager-nya udah banyak ini di base. 152, 120. Salah jalan. Ternyata itu bukan minus, tapi plus. Berarti ke sebelah sana, teman-teman. Ini bukan jalannya. Oke, oke, teman-teman. Dan aku mati kocak. Aku kocak mati. Dan ya, itemku hilang semua dong, kocak. Ya, gak apa-apa lah. Untung diamondnya udah dimasukin ke sini semua ya. Fortune gak apa-apa sih. Masih banyak ini. Di ini ya. Di tempat auto fishing. Ya, kita bikin aja lah. Untuk ininya apa namanya. Kita bikin lagi. Pickaxe-nya. Aduh, aku harus nyari lagi obsidian, kocak. Oke, aku mau nyari dulu obsidian, teman-teman. Oke, teman-teman. Akhirnya. Kita udah punya lagi 3 dan di sini aku habis nganfil lagi. Terus ya, udah malam. Kita tidur dulu deh. Aduh kocak, salahnya aku nggak pakai armor, teman-teman di sini ya. Dan ya, tadi sempat nyari XP dulu ya. Nyari Nether Quartz dan ini udah banyak nih. Kocak gaming emang. Waduh. Oke, kita tidur dulu, teman-teman. Sip, selamat pagi, teman-teman. Kita lanjut lagi ya. Yang penting kita iya. Clean kita belum bawa. Oke, kita ambil dulu clean. Ini dia. Sip. Kita langsung ke sana lagi. Aku belum ngambil makanan lagi, kocak. Habis nyari obsidian dan nyari XP juga ya. Buat enchant di sini aku menggunakan ya, jadi portun 2, teman-teman. Tadi portun 3 ya. Kocak gaming emang, waduh. Makanan. Makanan habis kah? Habis dong. Oke, teman-teman. Di sini aku udah di Nether lagi nih. Mudah-mudahan nggak ada lava. Kita langsung lanjut ke sana dan udah dibikin juga jalannya, jadi nggak perlu aku hancur-hancurin lagi untuk Netherrack-nya, takut ada lava lagi, kocak. Ada, kocak gaming emang. Toolsnya semua habis di awal survival atau 14 ini. Jadi kayak yang apa namanya, kayak nah ini dia nih, ini kocak nih. Dan aku bikin jalan sebelah sini aja kayak dari awal lagi gitu kan, kocak. Nice.
sini dia. Oh ini masih ada. Kita ambil lagi, lumayan XP-nya. Pokoknya sebelah sini dan aku ke bablasan sana. Kita cek dulu. Oh ini dia. Eh ini bukan ya? Eh bukan deh. Oh sebelah sana. Let's go. Ini dia nih. Nah, kita bikin tempatnya di sini. Oke, bikin dua aja lah ya. Dan mudah-mudahan ada ininya, ada loncengnya gitu kan, biar bisa bikin iron golem. Palm. Sip. Bam. Oke, kita masuk. Oke, teman-teman. Dan ini aku di mana? Oh, itu dia. Ada di sini, belajarnya teman-teman. Mantap jiwa. Oke, ini aku hilangin dulu. Wih, keren. Ini villager apa ya? Oh, di bawah ternyata villagernya. Wih, keren ini. Keren, kocak. Tempatnya mantap jiwa. Oh, mereka pada di bawah. Pada di bawah dong, kocak. Ini apa nih? Kita lihat dulu sini. Wih, rumahnya keren ini daripada rumahku. Wow, terkota. Ini ada sword cutter. Dan aku udah punya juga sword cutter, jadi gak bakalan aku ambil. Tenang aja. Tenang aja untuk belajar. Wih. Oh, ada iron golem. Ada iron golemnya di sini. Oh, ini nganggur dia. Belum punya pekerjaan nih. Kita lihat dulu sebelah sini, teman-teman. Mana ya? Wih, ada aja buat kartografer ya. Ini nggak rumah apa? Gudang. Kok ke bawah lagi? Ada farmer juga, tapi loncengnya di mana ya? Aku minta loncengmu dong. Di mana? Aku ambil nih loncengnya. Oh, ini dia loncengnya. Pergi. Ayo. Kita ambil loncengnya. Yeay. Kalian gak punya lonceng. Kita lihat dulu di sini. Oh, smoker. Aku mau smokernya dong. Ya, baru dapat. Oh, ngedrop. No. Lumayan, teman-teman. Wih, keren rumahnya. Oh, ada crafting. Ada crafting, ada chest. Ada emerald aja dong, lumayan lah. Nah, gini dong. Dapat makanan juga. Wih, ada browing stand. Lumayan lah. Serba lumayan. Ya, si bapak ini nganggur. Pantesan. Ada piki. Ini apa? Oh, tempat yang tadi. Yang ada chestnya lagi di mana ya? Ini satu aja cukup dulu ya. Mungkin nanti di off record aku nyari-nyari lagi untuk ininya. Apa namanya? Nyari loncengnya ya, nyari bell ini. Aku takut nih sini. Ada chestnya enggak? Situ doang dong. Ini ada chestnya enggak sini? Ini yang tadi. Udah kah? Oh ini belum. Ini ada cheese gak? Kita ke atas dulu deh. Bapak minta cheese. Kocok. Oh ini dia ada cheese. Nice. Kita dapat buku juga. Tinggal kita nyari tempat yang lain lagi teman-teman ya. Oke. Oh sana belum. Sana juga ada ya. Oke, kita ke sana dulu. Wait a minute. Ada itu. Kita kesana dulu deh. Di mana ya? Mending kita kesini dulu deh. Wih, ini apaan? Wih, keren pakai ini dong. Mantap sih bapak. Ya nggak ada punya cheese kamu. Yang ada cheese-nya lah. Oh ini dia. Punya kaktus. Lumayan. Kita turun. Bam. Untung nggak ke bawah ininya. Kita lewat sini. Wow, pas banget ada Raven. Akhirnya. Wih keren. Kita ambil dulu deh. Wah, kesini kaya langsung. Udah, gold juga banyak banget, kocak. Ada golden level. Ada creeper kah? Takutnya di belakang creeper bedak langsung. Oke, nggak ada apa-apa ya. Udahlah. Bone meal juga lumayan teman-teman. Kita ambil aja. Oke, kita ganti menggunakan netherrack. Salah jalan. Ini ternyata. Tadi lewat pulang. Pulang lewat mana? Itu villager.
Villager-nya mana villager? Kok kocak. Oh, itu dia. Pulang lewat sini ternyata. Let's go, kita pulang lagi, teman-teman. Oke, teman-teman. Aku nggak jadi pulang. Dan ya ternyata ada yang lebih dekat lagi ya di tempat villager yang tadi. Di sebelah sini ada satu lagi, teman-teman. Kita ambil lagi untuk belnya, lumayan. Kan jadi banyak itu kan belnya. Oke. Kita kesini dulu dan iya, kita hapus dulu itunya. Wih, ini keren. Ih, rumahnya keren-keren sini. Ada lumayan lah roti dari perjalanan tadi. Ada clay. Claynya lumayan. Nah, nantilah. Soalnya nggak bisa diambil satu. Kaget. Ternyata ada. Wih, di sini ternyata. Untuk bell ya. Widih. Oh ya. Kita ambil. Oke, dan kita punya dua bell. Lumayan buat dua tingkat untuk bikin villager golem ya. Villager golem. Apa namanya? Iron golem kok villager golem. Bapak ada chest. Ini apa? Ini farmer sama farmer. Oh. Apa ini? Waypoint smith. Oke. Okay. Itu peralatan tempur. Oh, ada ini juga. Nice. Udahlah ya, aku perlu bel kalian doang. Sip, nanti kita nyari lagi untuk belnya, teman-teman. Tapi kita jarah dulu. Mudah-mudahan ada chest. Oh, di atas ada satu lagi dong. Nah, aku belum punya ini nih. Si bapak ini punya ternyata. Wait. Ngebug, teman-teman. Kocak. Apa ya? Nah, ini dia. Sip. Aku belum punya. Oke. Di sini ada chest enggak, Pak? Aku minta chest. Enggak ada, teman-teman. Ya udahlah, kita pulang aja. Apa kita bikin portal lagi di sini? Tapi bakal nyambung juga sih ke sana. Jadi enggak usah lah ya. Kita let's go. Kita cabut lagi ke desert yang tadi. Oke, kita langsung pulang aja, teman-teman. Dan Oke. Tadi portal di mana? Portalnya hilang dong. Kesan tadi kita spawn di atas deh ya. Untuk portalnya itu ada di atas. Kita cek dulu. Kita cek dulu. Let's go. Mana portalnya? Tadi di sini ya. Di mana? Oh, itu dia. Portalnya di sini. Ya kelihatan, kocak. Ayo, kita langsung ke base lagi aja, teman-teman. Oke, udah sampai base lagi, teman-teman. Tadi di perjalanan aku sempat melawan guest ya. Lumayan lah ya, dapat achievement. Wow, mereka lagi pada nge-breed. Mantap. Yo. Nice. Dan oke, teman-teman, mungkin segini dulu untuk survival hari ini. Dan kalau kalian suka dan ingin lanjut lagi untuk survival series di Minecraft ini, jangan lupa di like dulu, teman-teman. Nanti aku akan lanjutkan lagi untuk series survival ini. Dan ya, mungkin sampai di sini dulu perjumpaan saya di series survival Prapipal ini, teman-teman. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe di channel Pertama MC. Thank you semuanya. Dadah. Bye-bye.